Okay. Yang lu suka karya dari Dica apa sih? Yang lu suka? Tahu nggak? Hah? Enggak. Lu nggak tahu? Enggak. Terus ngapain ini? Kerja. Hari ini gue ada di Galeri Nasional mau lihat pamerannya Indonesia Senyum karya Mitch Cartoon. Enak nih kalau jalan-jalan hari Minggu, sepi. Pamerannya ternyata itu gedung dia tuh di depan, gue pikir gedung dia tuh di belakang, jadi gue ke depan lagi deh. Jalan-jalan. Dari ya. Kapan Mas buka pamerannya? Sampai kapan? Sampai tanggal 4 Agustus. Agustus ini sih. Yeah. Total yang datang berapa banyak? Hari ini belum dihitung sih. Apa aja sih Mbak di sini, Mbak? Di sini ada karya interaktif. Interaktif. Yang ini. Ini. Kita bisa coba-coba tone warnain bareng. Oh, iya. Ini awalnya belum diwarnain ya, masih putih awalnya ya. Awalnya polos putih. Polos putih. Tapi dengan sekarang ada pengunjung boleh diwarnain ya. Iya, boleh dong. Jadi banyak banget yang warnain, gue seru juga ya. Ini emang yang datang ke sini nih, ini hari ketiga ya? Ini hari ke ya, hari ketiga sejak kemarin. Ya, hari ketiga ya? Agak lumayan nggak? Banyak? Rame dari kemarin. Rame ya? Iya. Iya loh, gue sangka sepi loh hari Minggu sengaja. Ternyata tetap rame loh. Emang Bang Mice tuh banyak fansnya lah. Justru yang paling rame itu Sabtu Minggu ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Gak tau kenapa gue senyum-senyum sendiri kalau lihat yang karya yang ini nih karyanya. Tuh. Jadi temanya adalah tisu ya, yang biasa kita pakai di toilet tisunya. Tuh, ternyata kita pakai juga. Di warung makan, banyak umum. Wow. Itu kalau orang yang gak detail teliti gak akan tahu tuh ya. Ini lagi rame nih.
Nah, kenapa gue kalau lihat karya ini? Ini emang gak asing. Gue selalu pernah lihat orang-orang yang emang mirip Bang Haji Romai Rama. Lihat dari kita ikut ke review ya bentar ya. Kalau kata Om Ice nih lihat nih. Model rambutnya dan komentar. Jenggotnya. Bentuk mukanya sampai bulu dada. Sepatu kulitnya. Sikap tubuh diatur so jaim. Gue yakin lu pernah lihat deh kalau di sekitar lu. Pasti nemuin orang kayak ini dan gue pernah nemuin orang-orang kayak ini di lingkungan gue. Asli, ada, ternyata emang ada orangnya. Sangat sosial. Babysitter. Menunya sama satu lagi PRT zaman now. Dan orang-orang pasti tahu karena ini adalah gambaran di sekitar kita. Jadi gue mau tanya-tanya nih, datang ternyata sama. Apa sih yang lo suka dari karyanya Mice ini? Ceritanya sih lucu ya. Lucu. Gambaran sehari-hari kita ya. Iya. Menurut nawat sih kerabat. Lo pasti punya gambar favorit. Yang karyanya Mice itu yang mana? Ada yang lo inget lo. Ini kan sebenarnya pernah diterbitin di buku juga kan? Iya. Yang paling lu suka ada gak favorit? Ini sih, bukil sama yang tisu. Oh iya, iya. Lu tisu sama toilet sama tisu buat makan ya? Iya. Itu gokil. Yang lu bisa dapat pesannya dari kartun Mice apa? Tentang kritik sosial masyarakat sih. Iya. Mengkritik tanpa membuat bete ya? Iya betul. Iya. Kritiknya halus tapi tajam. Ada pesan gak buat Mice? Terus berkarya sih. Iya. Gokil karena karyanya.